aku buat $500 profit hanya dengan teknik IBC setup breakout saja. Dah rani sampai 70-80 pip, baik. Hai guys, assalamualaikum, what's up Fokasia, welcome back to aku punya YouTube channel. Hari ni Sabtu bulan 5, pukul 8.15 lagi ada high impact news untuk USD, ADP. So macam biasa, kembali lagi korang ke segmen full margin berapa hari ni. Jadi sekarang ni aku full margin untuk ADP sebab kejap lagi ada beberapa news. Aku akan mungkin full margin ke 3-3 news tu dengan video yang berbeza lah. Aku akan full margin dengan $500. Jadi kau boleh nampak kat position ni, kau boleh nampak kat screen, aku dah masuk beberapa position, which is aku masuk buy untuk goal dan slow-slow lah running. Dan kat sini aku nak tunjuk dekat chat kenapa target aku untuk buy goal. Okay, so ni goal time frame M15. Senang untuk aku masuk goal. Untuk pada yang tak tahu, memang goal sekarang banyak membagi. Alhamdulillah, aku nak masuk pun senang. Aku nak kongsikan setup-setup aku dekat private channel aku pun senang. Semua berjalan dengan baik. Hit TP 40 pip, 50 pip. Jadi kat sini aku nak tunjuk. Pertama sekali, dollar index aku menjangkakan untuk penurunan. Dia dah slow-slow turun. Dekat sini kita ada compression. Ada peluang ataupun potensi untuk dollar index ni buat penurunan lagi. Jadi untuk goal, target aku untuk buy. Kenapa aku buy gold? Pertama sekali, kau tengok dekat H4. Dekat H4, price dah jadi doji. Doji ni, nampak doji bawah ni, dia dah breakout. Doji bawah ni, dia dah breakout dekat H4. So, kalau dekat H1 pun, kau dah boleh nampak sekali lagi, ada inside bar candle pula setup breakout dekat sini. Nampak ni, dia breakout. Inside bar candle, dia dah breakout bullish. So, tak nak cakap banyak sebab sekarang ni dah lagi beberapa minit. Aku terus lompat ke M15. M15, kau boleh nampak continuation breakout lagi. So, continuation breakout ni, kau boleh nampak ada inside bar candle breakout lagi. Ada inside bar candle breakout lagi. So dia breakout je bullish ni tadi. Masa dia retrace, aku entry so slow. Dia retrace, aku entry lagi. So apa yang aku jangkakan untuk goal adalah untuk kenaikan lagi buat sementara, diikuti dengan confluence untuk dollar index tadi tu untuk turun. Dan kalau kau tengok dekat sini pun, dekat goal ni, dekat M15 ni adalah compression. So dah bila compression ni, target aku ada, ini aku full margin. Nanti ada yang komen, kan ada komen, yuk kenapa tak letak TP dengan SL? Ni aku full margin. Maksudnya aku tak ada, aku willing to take the risk, whatever, aku all out the capital. Jadi kat sini, kalau kau tanya yuk TP kat mana, ada peluang goal untuk naik sampai sini dan ada peluang untuk goal naik sampai sini. Kenapa kat sini yuk? Pertama sekali, kat sini starting the compression. Yang kedua, kat sini starting the retracement. Dan kat sini kau boleh nampak ada minor support yang dah breakout. So bila minor support tu dah breakout, dia turun, dia retrace kat sini, dia datang jadi a minor retracement yang ada dekat M15. Kita ambil je lah exit terdekat dulu. So macam mana aku ajar dekat video sebelum ni, mana nak ambil TP, boleh ambil previous supply and demand, boleh ambil previous SNR. Kalau in case kat sini, kita ambil, aku ambil previous retracement yang bermulanya harga tu turun dan start compress kat sini. So dua level yang aku jangkakan. Kalau analisa berjalan dengan baik, mengikuti dengan apa yang aku target, ada goal naik sampai sini, maksudnya dia naik sampai sini, goal dia naik sampai sini, sampai sini dulu, and then goal dia naik sampai sini. Antara dua tu lah, whatever it is, aku hanya akan cut profit bila aku rasa cukup. Tiba-tiba kalau dia pacak naik atas lagi tu pun sekali, dah tu dah rezeki lah. Tapi itu reason kenapa aku masuk buy gold. Conclusionnya, kalau pada yang mungkin tak tengok video-video aku sebelum ni, reason aku buy gold ni menggunakan setup IBC breakout, ataupun aku sebut dekat video sebelum ni, teknik scalping boroi. Jadi kita tunggu je lah, kita ada lagi 10 minit sebelum news. Sekarang ni aku dah floating profit $39, tapi aku tak full margin lagi. Kita relax dulu, kita ketuk lah sikit. Macam tu contoh kan. Kalau ada trader yang tanya, yuk full margin ni macam mana? Full margin ni ibaratnya macam kau tengok aku duk video-video sebelum sekarang ni, ataupun kau boleh pergi kat bahagian playlist full margin. Aku deposit $1,000, $500, mungkin paling sikit pun pernah $100. Aku tak ada letak SL. Aku tekan je banyak-banyak. Sebab bila tekan kau riskkan banyak, kau dapat banyak. Tapi bila setup tu gagal, tak berjalan dengan baik, benda tu akan reverse balik. Maksudnya duit aku akan gone lah. Dah MC margin call. By the way, pada korang yang nak join, nak trade sama-sama dengan aku, nak ikut aku punya personal daily setup, korang boleh masuk ke Telegram aku dan PM admin. Ni nanti ada yang komen, yuk nak masuk channel Telegram kat mana? Tekan je link yang ada dekat description, ataupun tekan link yang ada dekat pin comment. Itu je step dia. Ni dah sebut ni pun nanti tanya lagi, yuk nak pergi ke mana? Ya Allah, pergi kat Telegram. Dalam Telegram public tu, aku tu public. Kalau nak masuk, ada VIP punya. Ada premium channel Telegram aku.
aku yang Squadron nama dia, Squadron volume 3, dah volume ketiga dah aku buat daripada volume 1, 2 ni sekarang dah ketiga. Kat situ boleh masuk. Masuk tu ada syarat dia, kena register dengan broker Just Market menggunakan link referral aku. Maksudnya kena support aku, link referral aku dapat dekat description YouTube juga. Ataupun kalau tak tahu nak tekan kat mana tu, pergi kat Telegram PM admin. Ada nanti kat Telegram tu aku sentiasa letak ID admin aku, PM cakap, bang saya nak follow Squadron. Tapi aku bagi tahu terus terang, syarat dia kau kena register broker Just Market dengan aku dan kena deposit minimum $50 ke trading account sendiri. Tapi siapa nak follow, insyaAllah aku kongsikan personal setup aku, 10 ke 20. Kalau berjalan dengan baik, macam minggu lepas sampai sehari tu 20 setup kalau goal berjalan bagi kerjasama. Banyak dah orang yang withdraw dengan aku, nanti aku kongsikan feedback-feedback kat sini. Kau boleh nampak withdraw saja. Tapi tak tentu juga, tak boleh nak overconfident juga. Kadang-kadang kalau goal tu berjalan dengan baik, analisa baik, sama-sama lah profit. Ada juga waktu yang dan ketika yang aku gagal lah, loss, analisa tak berjalan dengan baik. So mana-mana pun nak ambil pengalaman, nak rasa macam mana, PM admin, masuk ke channel Telegram aku. Okay guys, itu dia goal slow-slow membuat kenaikan. Kalau daripada entry, okay, daripada entry lowest point aku berapa? 229363. Bawah ni lah, sini. So kalau daripada sini dah running sebanyak 39 pip, kawan-kawan. Nampak? Dengar sini eh, walaupun benda ni belum berjalan dengan news lagi, tapi kat sini aku membuktikan dengan teknik IBC setup, kau boleh je dah collect 20 pip, 30 pip. Dan which is kaedah-kaedah ni lah yang aku apply, yang aku apply bila aku masuk personal setup aku dan aku nak kongsikan dekat aku punya private channel. Inilah, korang trader kat luar sana yang apply teknik ni, korang boleh dah buat profit 30 pip, 40 pip, 20 pip dengan trade cara sendiri je. Trade sendiri, tak payah follow siapa-siapa. Oh my god, apa yang akan berlaku? Kita ada lagi 2 minit lagi. 2 minit lagi kita tunggu ni time frame apa ni? M5, M1 macam mana M1? Oh, kita masuk lagi. Takkan sikit-sikit je kawan-kawan. Takkan sikit-sikit je. Uish, dia tak nak bagi langsung ke turun bawah? Uish, Allah dah tak boleh dah. Tak bagilah sikit. Alah, kedekut bahin betul lah kawan-kawan. Okay. Nampaknya ada lagi 1 minit. Satu minit dah tak boleh nak entry pula. Dah berapa je aku boleh buka ni? Kita ada lagi 30 saat semua. Kita nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. No, whoa. Yes, that's going up. That's going up. That's not going up. Kau sakit goblok. Santai, kita santai. News memang macam ni, ADP Jepun bukan big news. So kita kena santai. Kalau daripada atas ni, daripada bawah ni, entry point bawah aku sampai sini 50 pip. Kalau trader-trader tanya 50 pip ni macam mana, kalau trader buka 0.01, trader dapat $5. Macam tu. Tapi kalau kau buka 0.10, 10 sen, 50 pip, $50 bye. $50, 200 lebih ringgit Malaysia. Okey semua, itu dia, kenaikan sudah berlaku. Kalau ikutkan daripada sini, berapa pip ni? Berapa pip? 50 something pip, 56 pip, going to 60 pip nampaknya di situ. So sekarang ni 8.44, macam kau tahu tadi aku masuk entry pukul 7.40 something, and then 8.15 tu news. And then sekarang ni 8.44. So kau tengoklah berapa waktu yang kita kena sabar, sebab floating tu proses tu memang ada masa, khususnya lagi untuk trader baru. Kalau ada yang tengok kan, jangan expect sesenang itu je kau buat duit walaupun daripada rumah dan menggunakan telefon. Tetap ada waktu tu. So sebenarnya 50 pip ni dah pip yang bagi aku cukup dan banyak. In fact 30 pip, 40 pip pun dah better, bergantung kepada lot size yang kau buka dan modal yang kau ada. Wah, dia dah naik lagi. Itu dia, aku akan profit sebanyak 800
$700 macam tu. In fact dah lebih 100% lah daripada capital aku guna tadi. Ha, cuma kita kena tunggu lagi tu. 5 hours later. Okay guys, kat sini kau boleh tengok goal dah hit ke target pertama aku, $500 ke $1,000. So kat sini kau boleh tengok aku nak close all untuk goal. Aku close all position untuk goal. Pam. So kau boleh tengok deposit aku $500 tadi dan aku dah buat profit $514. Ah. Kau boleh tengok kat sini goal membuat kenaikan ke target yang aku nak. Sebenarnya aku nak hold lagi. Tapi disebabkan pukul 9.45 ni ada news. Kau tengok dah sekarang dah 9.30. Aku nak full margin account satu lagi $1,000 untuk news 9.45. Walaupun dia naik-naik lagi. Tapi in fact dia dah sampai ke target pertama yang aku dah bagi tahu. Kat sini aku dah bagi reason kenapa target aku goal untuk kenaikan. Kenapa goal untuk bullish movement. Aku dah bagi reason kenapa aku masuk entry buy tadi. Aku harap kau dapat manfaat daripada apa yang aku kongsikan sepanjang video tadi. Lama tadi sebenarnya cap tu. Aku harap kau dapat ambil sesuatu lah untuk terapkan dalam trading style masing-masing. Aku dah bagi reason IBC setup. Kau boleh tengok sendiri kat sini aku buat $500 profit hanya dengan teknik IBC setup breakout saja. Dah rani sampai 70-80 pip eh. Jadi aku minta maaf kau sepanjang video tadi kasar bahasa tersilap kata. Terima kasih pada kau yang support aku, komen baik-baik, subscribe, like, share apa semua. Kau boleh follow akaun Instagram aku nama Fokyox. Kau boleh follow akaun TikTok aku nama Fokyox. Dan kau boleh masuk ke public channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link ada dekat description bawah ni. Bawah ni ada description. Ataupun kalau tak jumpa description tu, kau pergi dekat bahagian komen. Aku akan pinkan link 3. Yang bila kau tekan link 3 tu, semua dalam tu merujuk aku punya original platform. So kau boleh masuk ke channel Telegram aku. Dan kau nak ambil pengalaman untuk masuk aku punya VIP, untuk follow aku punya personal setup, personal daily trade. Kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membelikan the stick. Good luck, all the best, and assalamualaikum.